Guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang baby doge yang kabarnya semalam sudah burn, bakar tokennya sebesar 4 kuatriliun ya, 4.000 triliun token. Oke, langsung saja kita lihat apakah signifikan. Oh, hijau guys, market guys, hijau. Oh, hijau guys. Oh, banyak yang cuan ini kalau kayak begini. Wah, baby dogenya masih merah guys. Atau mungkin belum, di sana masih subuh kali ya, jadi pembelinya belum ini. Yang paling bagus Shiba Inu guys. Shiba Inu naik dari 675 ke 675, 677, 675 naik guys ke 721. Ini mudah-mudahan dapat kill 1-0 lah, 2-0 gitu. Nah, baby doggy sendiri terjun bebas, harga belum ini sih kendalanya. Baby doge nggak update cap, market cap, peredaran supply-nya. Makanya masih di coin keke juga sama, nggak update juga. Oke, untuk portofolionya saya $17. Tuh, kemarin 20 turun lagi. Ikut WSPP juga turun, Corgi Doge, Bumon, atau mungkin sedikit lagi guys naik semua ini. Ini kita lihat di apakah di update-nya bisa. Request guys kalau mau tutorial staking di sini. Oh, bener guys, like. Untuk Shiba Inu dia baru listing ya, listing di Coinbase dengan pipe Coinbase ya. Oh, iya Coinbase. Kayaknya langsung naik harganya. Kalau baby doge sih belum ada pergerakan ini. Sini corgi doge merah. Kita cek untuk yang mau staking bisa. Nah, 12%. 12%, 12,4% per tahun. Jadi dibagi 12 terus dibagi hari. Jadi per harinya itu berapa dapatnya segitu. Kalau untuk baby biasanya sih naik. Sama guys. Ini per harinya beda-beda ya guys ya. Nanti update-nya per jam 1. Jam 1 sini, jam 1 waktu Indonesia Timur. Biasanya ada berubah. Oke, kita cek asetnya dulu.
belum bro bagas dari semalam. Eh, income-nya $2. Nah, guys. Oke. Kita lihat di coin gecko-nya dulu, guys. Market cap-nya juga belum terupdate, guys. Sirkulasi surveinya juga belum. Ngaruh sih ya ngaruh, cuman nggak signifikan. Turun, guys. Satu set. Oh my God. Mungkin belum naik, guys. Nanti yang holder Baby Doge diharap bersabar, ini cobaan. Cobaan, guys. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Komen jika butuh tutorial yang lain. Terima kasih, see you.